kita pun senang banget bisa punya kesempatan buat jadi salah satu pionir di acara-acara online tahun ini. Jujur, pas pertama kali mutusin konsep mau online, itu takut dan bingung banget. Karena ini pertama kalinya dalam sejarah Shifest Online. Dan pas waktu itu juga baru sedikit festival sekolah yang dilaksanain secara online gini. Mungkin sebagian orang mandang Shifest Online itu sebagai sebuah kekurangan. Tapi kita selalu memutarbalikkan hal itu. Kita yakin kalau Allah pasti punya skenario yang jauh lebih baik buat Shifest 2021. Dengan waktu persiapan dan ruang gerak yang terbatas, kita putar otak mikirin cara-cara baru buat ngumpulin dananya, buat cari sponsor, support, dan media partner, buat latihan opening closing, menghubungin gestar-gestarnya, dan tentunya buat publikasi gimana caranya biar bisa narik banyak peserta. Pokoknya, Shifest tahun ini tetap harus berjalan semaksimal mungkin. Dan pas sampai ke hari H pelaksanaan, itu kita langsung bilang kita berhasil. Kita berhasil ngelewatin semua tantangan baru di masa pandemi. Ya, emang pasti masih ada kekurangan dan evaluasinya. Tapi kita berhasil menyuarakan tema kita, Prakarsa Budaya, Perkasa Nusantara. Kita udah ngajak seluruh anak bangsa untuk kembali mengokohkan Indonesia dengan ribu ragam budayanya. Karena Indonesia bisa kuat dengan identitasnya sendiri. Terakhir banget, kita pengen bilang terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh pihak yang udah support acara kita, yang udah ikut meramaikan dan memeriahkan acara kita. Buat seluruh pihak yang udah mau disusahin dan direpotin sama kita. Intinya, makasih banget udah ikut menyukseskan Shifest 2021.